Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Hadratul mukarramin yang saya hormati, Romo Kiai Haji Ishak selaku Ketua PCNU Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Ibu Muslimat NU, jamaah sekalian yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim dari banyak jamaah ya, mungkin dari Muslimat, dari yang lain-lain. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa silaturahim bersama istri dengan ibu-ibu sekalian jamaah yang mulia. Karena pada sore hari ini seharusnya saya pulang ke Jogja, tetapi alhamdulillah tiketnya laris, jadi saya harus menunda besok lusa. Jadwalnya besok lusa. Sehingga Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk silaturahim di masjid yang mulia ini, untuk berbagi rasa, berbagi ilmu, sharing-sharing, dan semoga pertemuan pada sore hari ini nanti kita semua oleh Allah dicatat menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, keluarga kita dicatat oleh Allah menjadi keluarga yang solihin solihat, wa yadkhulul jannah bi ghairil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membimbing kita semua minadzulumati ilan nur. Semoga kita semua oleh Allah dicatat menjadi pengikut Rasulullah yang setia dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu saya kenalkan, nama saya Muhsin Khalida. Mungkin ibu-ibu putranya atau putrinya ada yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya adalah salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga. Saya akan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, satu ayat saja. Semoga nanti bermanfaat, kita maknai bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul 'adzim. Di ayat itu yang terakhir bunyinya faizun. Faizun itu maknanya adalah beruntung, maknanya sukses. Dan orang yang masih bernafas, ibu-ibu masih bernafas ya, coba dipegang dadanya. Oh masih ibu ya. Siapapun yang masih bernafas, insya Allah semua memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Dan orang yang sukses itu di dalam Al-Quran itu disebutkan faizun. Akhir ayat Al-Quran itu faizun, itu sebelumnya ada a'dhamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beruntung yang diangkat oleh Allah. Karena di dunia ini banyak loh orang yang beruntung, tetapi belum tentu itu diangkat oleh Allah. Belum tentu tetap sukses itu a'dhamu darajatan 'indallah.
Belum tentu orang yang saat ini menjadi pejabat itu a'dhamu darajatan indallah. Mungkin kemarin waktu naik itu kakinya yang satu nginjek yang lain gitu ya. Sehingga menyakiti yang lain. Itu berarti kesuksesan itu tidak a'dhamu darajatan indallah karena tidak mengikuti syariat Allah. Nah, cita-cita kita semua sebagai seorang muslim, seorang muslimah, cita-citanya adalah menjadi orang yang sukses, yang a'dhamu darajatan indallah, yaitu sukses karena diangkat derajatnya oleh Allah. Yang diharapkan kita semua adalah orang yang sukses dengan semangat ridho Allah, sukses dengan a'dhamu darajatan indallah, yaitu karena diangkat oleh Allah. Ini adalah cita-cita kita semua selama masih hidup. Sukses dunia, sukses akhirat. Yang berdagang saya yakin pengen menjadi pedagang yang sukses, tapi yang diridhoi oleh Allah. Yang sekarang menjabat jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai di kantor, semua pengen sukses karirnya, tetapi yang diridhoi oleh tetapi Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai cita-cita itu ternyata ada syaratnya. Untuk mencapai faizun yang a'dhamu darajatan indallah itu ada syaratnya. Di dalam ayat itu disebutkan syaratnya ada 3. Yang bawa pulpen dicatat ya Bu ya, besok siapa tahu yang ada pertama ulangan. Adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang menomorsatukan Allah di dalam hidupnya sehari-hari, orang yang ada iman di dalam hatinya, orang yang bersih hatinya. Karena harga manusia itu terletak bukan pada raut, tetapi harga manusia apa terletak di pipinya yang kemerah-merahan itu? Bukan, tetapi terletak di dalam hatinya. Harga manusia juga bukan terletak pada kendaraan yang dinaiki. Apakah yang kendaraannya semakin bagus, semakin hatinya juga bersih? Belum tentu. Apakah harga manusia itu terletak pada kursi yang diduduki? Belum tentu. Orang semakin tinggi jabatannya, belum tentu hatinya juga bersih. Tetapi harga manusia itu terletak pada hatinya, itu ada iman atau tidak. Jadi Allah itu menjadi pertimbangan pertama kali ketika kita ingin melakukan sesuatu. Mau minum, baca bismillah. Mau makan snack, baca bismillah. Mau dandan, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau pergi ke masjid, baca bismillah. Mau bohongi suami, baca Kalau tidak ketahuan, baca alhamdulillah. Itu menyalahgunakan bismillah. Jadi kalau ada apa-apa ibu, bapak, yang pertama kali menjadi pertimbangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira boleh enggak ya sama Allah? Aku pengen gosipi temanku, itu boleh enggak ya sama Allah? Gitu. Supaya kita menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses syaratnya yang pertama kali adalah ada iman di dalam hatinya. Kemudian yang kedua yaitu wahajaru,
Wahajaru ini berarti Bapak Ibu, kalau di dalam film itu namanya berani berubah gitu. Berani berubah. Ibu-ibu kalau pengen sukses harus berani melakukan inovasi-inovasi. Kalau ini makanan warnanya hijau gak laku-laku, diganti nanti menjadi merah, kuning, hijau. Inovasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan perubahan-perubahan untuk lebih baik. Kalau hari ini dagangan kita tidak laku-laku, besoknya kita jual tidak laku-laku lagi, besoknya lagi kok tidak laku-laku, ini berarti kita harus introspeksi untuk melakukan inovasi-inovasi. Apa ya yang harus saya rubah? Apakah karena saya jualan ini kurang senyum? Apakah kita cara menawarkannya? Atau mungkin rasanya? Atau mungkin juga warnanya? Maka kita lakukan perubahan-perubahan. Ibu-ibu punya tahu enggak warna apa itu klepon ya? Ada Bu, klepon Bu. Ada ya. Saya pernah ketemu klepon itu warnanya tidak hijau, tetapi banyak warna. Jadi beli klepon 15 ribuan itu warnanya ada 6 atau 5 atau berapa gitu. Saya tanya, kenapa ini klepon kok warnanya jadi berubah merah kuning hijau itu? Kan klepon biasanya warnanya hijau, terus ada putih-putihnya, ada sunduknya satu. Kok ini warnanya warna-warni? Dulu Pak, ini warnanya hijau, tapi makanan yang lain warnanya hijau-hijau semua. Akhirnya saya berinovasi, warnanya jadi warna-warni. Akhirnya orang yang pesan jadi banyak Pak. Itu maknanya apa? Wahajaru, kita melakukan inovasi-inovasi. Mungkin dagangannya sudah bagus, cara menawarkannya itu pakai senyum, tapi ke kiri doang. Coba ibu-ibu senyum ke kiri tok. Kira-kira enak apa enggak dipandang mata? Tidak enak, nanti malah dikira gejala stroke. Jadi kita itu kan senyum aja diatur oleh Kanjeng Nabi, diatur oleh Rasulullah, supaya kita komunikasi interpersonal dengan orang lain itu menjadi enak juga dipandang mata. Senyum ini ke kanan ke kiri kalau bisa kan seimbang, 1 senti 1 senti. Jangan ke kiri tok 1 senti atau ke kanan tok 1 senti. Kalau nggak percaya pulang dari sini nanti langsung dicoba saja. Senyum ke kiri tok atau ke kanan tok selama 20 menit di rumah. Insya Allah Bapak langsung telepon ambulan. Tadi yang isi pengajian siapa? Muhsin dari UIN Jogja. Kok istri saya pulang dari masjid langsung gejala stroke ringan, gak bisa senyum. Wahajaru, maka Allah menyuruh kita semua lakukan perubahan-perubahan untuk yang lebih baik. Gerakkan supaya ibu-ibu kita ini bergerak untuk melakukan perubahan-perubahan untuk yang lebih baik. Yang nomor 3 adalah wajahatu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang memiliki cita-cita bagus, yang memiliki cita-cita tinggi, tetapi bukan hanya cita-cita saja, tapi mengejarnya seperti orang yang jihad fi sabilillah. Saya yang saya tahu orang-orang Manggarai Barat ini yang kuliah di Jogja, enggak ada yang enggak sukses. Ini luar biasa. Karena apa? Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Jadi kalau punya cita-cita, ini walaupun sudah sepuh-sepuh, jangan sampai tidak memiliki cita-cita loh Bu. Jadi kita selalu ingin punya cita-cita sukses, sukses, sukses. Nanti mati dalam keadaan juga sukses. Namanya husnul khotimah. Itu sukses kita. Tetapi selama di dunia ini, ketika punya waktu, punya kesempatan, marilah kita lakukan untuk mencapai kesuksesan itu, sehingga kesuksesan itu yang akdomu darojatan indah. Di Jawa itu, nanti di pondok pesantren ada tulisan manjada wajada, itu selalu ditanamkan di otak santri.
Pokoknya kamu jadi sukses, jadi orang sukses. Manjada wajada, kamu harus sungguh-sungguh supaya sukses. Kalau ingin jadi guru, sungguh-sungguh belajar mengajar. Kalau ingin jadi pengusaha, sungguh-sungguh belajar entrepreneur supaya seperti Kanjeng Nabi. Rasulullah itu adalah sukses di bidang ekonomi itu luar biasa, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena apa? Karena man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh insya Allah bakal siapa sukses. Yang tekun insya Allah cita-citanya akan tercapai. Kita menyekolahkan anak kita, ada yang di Jogja, ada yang di Makassar, ada yang di Mataram, ini tidak akan rugi karena kita sudah memberi modal kesuksesan kepada anak. Semoga kita bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipi yang mentur nantinya kendur, itu tandanya, itu tandanya nanti dikubur. Ya.